Mau keluar, saya ada cewek guys, kita langsung samperin aja guys ya. Oh, ceweknya guys. Mau kemana? Hah? Sapu hati takai, aduh mama sayang. Sesutra mampu air sanggup mau bilang. Yang sama mau kau hati sepunya. Oh McDonald had a farm, E-I-E-I-O. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama gua si Boy MP guys ya. Kecuali jadi kali ini suasana lebaran di kampung halaman guys. Cuma gua nggak pakai helm ini cuy, motorannya cuy. Aduh, kita di sini aja lah kameranya guys. Kecuali jadi setelah gua mau keluar, saya ada cewek guys, kita langsung samperin aja guys ya. Aduh lucu. Oh, ceweknya guys. Mau kemana teh dek? Ya guys, gerah-gerah aja sih. Kita culik aja guys ya. Kita mau dari kemas kita langsung culik guys. Udah? Oke, kita lanjut. Kali ini gua nggak pakai helm guys ya, dan kita lagi apa namanya lagi suasana konten di kampung lah guys ya. Aduh, gua belepotan ngomongnya cuy. Tapi gua nggak pakai helm guys ya, soalnya malu anjay kebiasa lebaran pakai helm gitu. Nah oke, jadi kali ini gua mau ke rumah nenek gua almarhum guys ya. Tapi keluarga gue udah pada duluan sih, ini gue sengaja belakangan gitu guys ya. Kita sudah berada di rumah nenek guys ya. Tapi panas ini. Gelap kan di sini ya? Sini kali ya terang nih. Panas sekali cuy suasananya guys. Nah, di sini sudah ada namanya siapa ini euy? Namanya oke. Okay. Instagramnya boleh di-share? Boleh ya. Nah, jadi buat yang belum tahu ini adalah ponakan gue guys. Kirain nemu beneran tadi di jalan ya. Nanti Instagramnya gue cantumin di bawah guys ya, ada apa di atas bebas lah. Kamu kelas berapa sih? Aku kelas 1 SMK. 1 SMK, oh. Tapi sekarang udah ini ya, udah besar-besar gitu 1 SMK. Kalau dulu mah masih pada boncel-boncel. Itu siapa itu?
Kamu siapa? Tuyul. Tuyul. Tuyul deh cuy. Udah punya pacar berarti ya? Oh iyalah, jangan jomblo-jomblo. Satu SMP, SMK. Ngambil jurusan apa nih? Ngambil jurusan ULP. ULP apa guys ya? Usaha layanan. Oh, berarti ke laut ya? Kalau ke laut, kalau aku takut tenggelam. Tenggelam di hatinya. Aduh, apa ini bocil? Ketawa-ketawa mulu dia. Ya udah mau lanjut sok atuh lanjut heula. Ayo kita nanti ke makam ya. Oke guys, jadi barusan udah gua tanya-tanya buat takutnya kalian belum tahu gitu bisa dikiranya siapa gitu. Jadi itu ponakan gua cuy. Ini panas banget suasana guys ya. Tuh. Motor gua di sana guys ya. Tapi kemarin bocor ini, sekarang gimana ya? Kempes sih, agak kempesan. Nah ini motor perjuangan gua dulu guys. Jadi gua pertama kerja beli motor ini, terus beli ini, terus beli apa lagi nanti guys ya. Oke cuy, nanti jadi abis ini kita mau ke makam guys. Jadi stay tune terus cuy, kita nanti ke makam. Ya, nanti ke makam ya. Pengen dong minumnya, eh. Namanya siapa ini? Desurya. Desurya kayaknya tuyul. Panas banget asli cuy. Kita lanjut lagi nanti cuy. Oke cuy, jadi kita sudah berada di makam guys. Dan ternyata di makam ada tukang es krim cuy. Ada tukang apa tuh? Mie ayam batagor. Tuh. Sama tukang dagang ternyata cuy. Guys, motor. Ah, jadi seperti ini guys suasana di pemakaman ya. Motor kita terabasan tadi cuy. Ya, kita lanjut mau ngedoa dulu kita guys. Oke, kita lanjut lagi nanti cuy. 5 menit kemudian. Cuy, jadi kita mau pulang guys ya. Aduh, terabasan itu. Deh. Bang
Wah, banyak ciwai-ciwai. Siapa itu teh? Temennya ya? Temennya tuh. Kena darah dulu tuh. Banyak ciwai ternyata di makam juga, guys.